Yeah. Ini? Boleh ke kita buat keluar? Pegang. Kita nak pakai. Bunyuk. Ha? Okey. Baik, sekarang saya bersama dengan pengunjung-pengunjung yang datang hari ini di Galeri Diraja. Jadi, apa perasaan sebenarnya dapat masuk dalam ini sekarang? Galeri Diraja. Hujur lah. Benda ni tak ada lalu. Ha? Benda ni tak benda yang ada di sini tak ada lalu. Jadi, apa yang tertarik dengan koleksi tuanku sebenarnya? Yang paling tertarik? Kain kat bawah. Ni? Isteri? Yang paling tertarik? Bunga mas. Adik ni? Apa yang tertarik? Yang tengok yang elok. Yang cantik. Dia apa? Pusi. Pusi. Oh, suka. Dia suka pusi. Okey, baik. Terima kasih. Kita ni. Ini dia. Adik ni tengah mengambil foto keluarganya. Okey bang. Adik ni abang dengan akak datang ke angkatan pegawai diraja ni. Apa yang paling unik suka tengok koleksi peribadi? Paling suka lah. Tak habis tengok lagi. Okay. Yang ini dia. Paling. Dengan anugerah-anugerah. Oh, kita tunjuk sikit. Sampai sini koleksi lah. Koleksi yang kata pun yang paling kita tinggal juga lah. Okey, baik. Okay, terima kasih. Okey. Ah, ni adik pula. Okey. Kita tengok. Okey. Tak mau tengok lah. Okey. Okey, hari cerita tadi. Ada koleksi apa ini? Koleksi ni. Oh, nampak. Oh, semua teruja dengan yang mungkin ini simbolik sebenarnya. Okey. Okay guys, sekarang ni saya berada di dalam Galeri Istana Diraja Perlis. Yang pasti kalau kita lihat di belakang ni, ini adalah antara kursi kepala gajah yang sebenarnya menjadi simbolik juga pada tahun 1960 sehingga 1965. Jadi memang masih utuh, masih lagi cantik, dijaga rapi alam. Okay, kita akan tengok juga antara koleksi-koleksi pribadi tuanku. Tuanku Raja Perlis, ini dia. Maskat Raja. Dan yang menarik yang saya bawakan kepada anda eksklusif. Ini dia. Koleksi perabot. Nice. Memang cantik. Memang cantik. Okey. Ini juga menarik sekali kalau kita lihatkan. Sangat antik. Antara koleksi pakaian sewaktu pemerintahan tertinggi Angkatan Tentera Willy Amami Tuanku Syed Putra Hujan Parhom Syed Hasan Jalolai. Yeza. Okey, selalu kalau saya tengok istiadat apa-apa saja melibatkan diraja, yang pastinya kita akan tertarik dengan payung payung berwarna kuning ini. Jadi saya dapat lihat dengan lebih jelas lagi kat sini. Ya. Yeah. Okey, dan yang menariknya juga ini dia. Kalau kita lihatkan cok rasmi, itu dia. Cok rasmi diraja. Dunia Mahmulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jalulain dalam tulisan Jawi. Cop ini digunakan semasa urusan rasmi diraja. Jadi nampak antara simbolik juga sarung watika, baton dan menjadi tumpuan pengunjung-pengunjung hari ini. Cuma 2 hari setiap tahun dibuka kepada rakyat negeri Perlis untuk melihat dengan lebih dekat sendiri koleksi-koleksi peribadi tuanku Raja Perlis.
kerana hari ini digambarkan adalah hari yang kedua, iaitu hari yang terakhir, dan ada acara kebuka di luar. Dan di dalam ini masih lagi ramai orang untuk mengunjungi, iaitu di galeri Diraja. Dan ini atau jatuh tumpuan, iaitu bunga emas, iaitu bunga emas yang dibuat dari emas puring dipersembahkan kepada Dewi Yang Maha Mulia. Ini sempena 50 tahun jubli emas, menarik sekali. Okey. Dan yang paling menarik, ini yang menjadi tumpuan, setelah kita naik dari pintu utama nak masuk ke galeri Diraja ini, kalau anda dapat saksikan, saya tunjukkan kepada anda. Okey. Ini dari tingkat atas, dari tingkat atas, itu dia. Masih lagi orang menunggu giliran untuk masuk ke dalam, jadi terhad sebenarnya bila perlu masuk ke dalam. Dan saya tunjukkan kepada anda, ini dia menariknya, di mana kad pengenalan. Ya, itu dia. Daripada warga Jabat Rancangan. Menarik sekali. Alright guys. Okey. Kita pun akan berjalan-jalan di dalam Istana Diraja ini. Dan sambil itu, okey, kita nak turun untuk melihat apa yang menariknya di luar lagi. Alright. Bye. Peace.